Setelah kita dalami, yang bersangkutan memang masih rawat jalan dari DMNK Jakarta Selatan. Ya, dari DMNK Jakarta Selatan dan masih mengkonsumsi obat itu. Ya. Tetapi petugas pada saat itu tahunya memang ada yang positif sehingga harus diamankan ke Polda Metro Jaya. Ketiga-tiganya sekarang akan kami serahkan ke DMNK Jakarta Selatan untuk dilakukan rehabilitasi karena memang masih kewenangan DMNK Jakarta Selatan. Jadi prosesnya kami menyerahkan ketiga-tiganya ini ke DMNK Jakarta Selatan karena masih statusnya adalah rawat jalan. Dia mengkonsumsi obat itu pada saat hari Kamis dia ada di sana. Obatnya ada, obatnya. Surat keterangan juga ada. Ini obatnya. Biar lebih jelas lagi. Kita tahu semuanya. Langsung jadi ya. Apa? Ini pasti buat yang lain kantor surat. Nih, udah, coba. Ini adalah obat yang dia pakai hari Kamis yang menggunakan ini. Dan memang ini adalah resep dokter lengkap dari BNK Jakarta Selatan. Ya. Jadi petugas tidak salah karena pada saat dilakukan razia dicek urin positif benzo ini balik. Sehingga harus dibawa ke Mapolda untuk kita amankan di sini dan kita dalami. Ya. Sekarang kami sudah berkoordinasi dengan BNK. Hari ini juga akan kami langsung kirim ke BNNK Jakarta Selatan karena masih dalam perawatan rehabilitasi dari BNNK Jakarta Selatan. Jadi kalau mau tanya selanjutnya silakan nanti ke sana. Terima kasih. Itu dari saya. Ada tambahan mungkin Pak Wali? Ya, ada surat keterangan dari dokternya ada. Ya, nanti saya akan kasih lihat ke saudara. Atau mau ngomong? Boleh. Boleh lah. Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan dari saya adalah jauhkan tempat hiburan malam, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jauhi narkoba dan jaga kesehatan selalu untuk semua. Terima kasih. Milan, itu alasan minum obatnya kenapa? Aku nggak sampai 2 kali. Kapan sih? Obatnya itu untuk kecemasan dan kemarin sempat depresi dari BNN emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Sejak kapan Milan? Ya, maaf dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku.